Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat 5 Februari 2021 malam mengakibatkan banjir di daerah Jalan Raya Pantura, Mangkang hingga Sabtu siang. Banjir di depan Universitas Terbuka ini menyebabkan pengendara roda 2 terpaksa menuntun kendaraannya lantaran mogok. Banjir juga menyebabkan kemacetan cukup panjang di jalan tersebut. Para petugas baik dari aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Semarang turun ke lokasi mengatur arah lalu lintas. Salah satu warga sekitar bernama Tamdi mengatakan banjir memang biasa menggenangi kawasan itu. Banjir dari jam 4 sampai sekarang jam 10.45 WIB parah sekali. Tiap hujan deras pasti banjir luapan dari Kali Beringin, katanya. Selain itu, sejumlah titik dan jalan raya lainnya di Kota Semarang juga terendam genangan air seperti di daerah Genuk, Pasar Johar, Kota Lama hingga Gondorio. Salah seorang pengendara sepeda motor, Agus, mengaku terhambat pekerjaannya sebagai ojek online karena terjebak banjir. "Ini parah banget banjirnya, mau ngantar orderan juga susah banget di mana-mana banjir," keluhnya.